Christopher Paul Gardner adalah seorang bapa dan individu yang tidak mengenal putus asa dan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sekitar 1970-an, Chris dilihat mempunyai masa depan di dalam jurusan perubatan dan tinggal bersama kekasihnya, Jackie Medina dan anaknya, Christopher Jared Gardner Jr. Namun, beliau berhenti belajar separuh jalan akibat yuran yang tinggi dan mula bekerja untuk mendapat duit lebih cepat. Sehingga satu hari, Chris tertarik dengan kerjaya broker saham yang menunjukkan pendapatan yang lebih tinggi apabila bertemu seorang broker bernama Bob. Chris kerap bertemu Bob untuk mempelajari tentang selok-belok menjadi broker saham sehingga mendapat peluang menjadi pelatih di EF Hutton. Mengambil peluang tersebut, Chris berhenti dari pekerjaan lamanya dan ingin mencuba kerjaya baru ini. Namun, malang baginya apabila namanya dikeluarkan dari senarai pelatih akibat pertukaran pengurusan, lalu meninggalkannya tanpa pekerjaan. Lebih memburukkan keadaan, Chris ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama 10 hari apabila gagal membayar tiket parkir bernilai $1,200 ketika bertemu Bob selama ini. Apabila keluar dari penjara, Chris mendapati Jackie telah keluar dari rumah bersama anaknya dan mengambil kesemua wang simpanan mereka. Chris akhirnya ditinggalkan sehelai sepinggang dan dihalau keluar dari apartmen mereka kerana gagal membayar sewa. Walau bagaimanapun, Chris berjaya mendapat posisi sebagai pelatih di Dinwiddie Reynolds dan berusaha bangkit kembali. Pada suatu hari, Jackie kembali dan menyerahkan anaknya kepada Chris untuk dijaga kerana mahu membina masa depan baru. Chris berusaha menjaga anaknya dengan pendapatan kecil dari latihannya tanpa tempat tinggal. Mereka sering dilihat tidur di mana-mana dan membersihkan diri di tandas awam sambil meneruskan kehidupan. Sehinggalah mereka ditemui Reverend Cecil Williams yang membenarkan mereka berdua tinggal di tempat perlindungan Gereja Methodist Glide Memorial United dalam satu program komuniti. Chris terus bekerja keras dan berjaya dalam latihannya. Beliau kemudian ditawarkan bekerja di Bear Stearns & Company dan berjaya keluar dari kemiskinan. Pada 1987, Chris terus memajukan diri dengan membuka firma broker sahamnya sendiri, Gardner Rich & Co. dengan modal $10,000 yang dikumpulnya sendiri. Akhirnya, syarikat tersebut menjadi salah satu syarikat yang berjaya dan aset Chris pernah mencapai nilai $60 juta. Chris menulis kisahnya di dalam The Pursuit of Happiness dan ia telah difilmkan dengan dibintangi oleh Will Smith serta anaknya Jaden Smith.